Halo guys, hari ini aku mau masak hasil tangkapanku di laut. Ini adalah hewan laut, keong, keong laut sama seafood. Tuh lihat ini keong laut. Bentuknya seperti kima, tapi bedanya kalau kima kan ada dua tutupnya gitu. Kalau ini kayak gini bentuknya. Tuh, cantik sekali kan? Nah, pertama kita mendidihkan dulu airnya. Setelah mendidih, baru kita nanti masukin terus kasih garam. Jangan kemana-mana ya. Tuh, airnya sudah mendidih, kita masukin ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kita tambahkan garam ya teman-teman. Udah, tinggal tunggu mateng deh. Nah, ini sudah mateng, jadi kita angkatin satu-satu. Ah, senang nyiprat. Minyaknya sedikit saja. As, nyiprat, nyiprat. Jangan deket-deket, nyiprat. Tambahkan sedikit garam karena tadi udah dikasih garam. Ya, ini udah merasa. Dan tambahkan sedikit kecap manis. Yang masaknya Chef Chili. Teman-teman, tinggal kita angkat. Nah, ini udah mateng dan siap dinikmatin. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa, dadah.